Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bagaimana kabar teman-teman semua ya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, ditambahkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini Bang Peong lagi ada di Fatir Kicau nih ya. Oke, di Fatir Kicau ini tersedia beberapa burung-burung ya. Dan harganya pastinya murah sekali di sini. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung aja review ke dalam ya. Dan Bang Peong ingatkan nih yang teman-teman yang belum subscribe, ayo di subscribe yuk. Ditungguin nih. 1, 2, 3. Oke, makasih subscribe-nya. Oke, assalamualaikum ya Bang. Waalaikumsalam. Oke Bang, salam kenal nih Bang. Dengan abang siapa nih? Saya Adi. Bang Adi. Iya. Oke Bang Adi ya. Bang Adi ini di Fatir Kicau nih ya. Untuk alamatnya sendiri di mana Bang? Kita ada di Jalan Kampung Makassar, bersebelahan dengan Kecamatan Kampung Makassar atau Depnaker Kampung Makassar. Oke. Untuk Google Maps-nya ada ya Bang ya? Ada. Oke ada ya. Untuk di sini Bang, kita langsung aja nih ya. Untuk stok-stoknya lagi ada apa aja? Kita di sini burung lokalan Jawa ada, impor juga ada. Pokoknya stok lagi hari ini lagi ambiar. Lagi ambiar ya. Untuk kirim-kirim bisa nggak nih Bang? Bisa. Kita seluruh Jabodetabek atau kirim-kirim via bis atau kereta. Oh kereta bisa, ya. Mantap-mantap. Oke ya. Bang, langsung aja nih Bang ya. Kita review satu-satu ya Bang ya. Oke, burung-burung yang ada di Fatir Kicau nih. Siap. Oke nih teman-teman ya. Ini di sini ada stok SRDC Bang Adi. Iya, betul. Nah, ini untuk SRDC-nya sendiri masih bahan atau gimana Bang? Ini bahan. Bahan ya? Iya, masih apa makannya masih campur. Masih campur ya? Masih sama apa namanya? Serangga ya, belut ya. Iya, belut. Nah, ini untuk stoknya ada berapa nih Bang? Ini lagi banyak nih. Lagi banyak. Ada 50 lebih. 50 ekor lebih nih ya. Nah, untuk harga kena berapa nih Bang? Untuk harga kita bondol mulu sama ya, harganya 110.000 aja. 110.000 ya. Bondol mulu sama. Kalau ini untuk usianya sekitar remaja atau gimana? Ini remaja ini. Remaja ya. Kalau yang lolohan ada nggak Bang? Yang lolohan kita lagi habis kemarin ada stoknya. Oh kemarin ada. Kalau ada 20. 20 ekor ya. Cepat itu Bang? Iya cepat kalau yang loloh. Kalau lolohan kena harga berapa tuh Bang? Kita harganya 160. 160.000 ya. Lolohan itu lolohannya mandiri apa gimana Bang? Kita yang loloh. Oh masih lolohan banget ya berarti ya. Siap. Oke nih teman-teman ya, untuk stok SRDC-nya nih ya, di sini banyak sekali, sekitar 50 ekor. Sampai ke sini ya Bang ya? Iya, sampai sana. Oh, ini nih untuk stok SRDC-nya yang lagi cari SRDC Bali nih ya. Iya, ori Bali itu. Ori Bali nih. Harganya 110.000 ya, Bang. 110.000. Betul ya, Bang Adi ya. Ngambil 2 kita kena grosir, Bang. Ngambil 2 minimal 2 ya. Harga grosir ya. Oke, mantap. Oke nih Bang Adi ya. Di sini ada stok anis juga nih ya. Iya, ada anis. Ini anis kembang. Anis kembang ya. Oke nih. Untuk harga kena berapa nih, Bang? Untuk anis di hari Jumat ini kita harga 380. Kita ada harga berkah. Jumat berkah? Ya, Jumat berkah. Oh, kalau normalnya? Kalau normal 400.000. Oke, untuk hari Jumat 380.000 ya. Nih ya? Oke, untuk pilihannya banyak nih, Bang? Pilihan banyak, aman. Pilihan banyak. Jamin jantan ini. Ini jamin jantan ya? Nah, ini burung-burungnya udah pada ngepur belum nih? Kalau ini masih campur. Kalau ini pur total. Ini pur total? Ya, karena emang ternakan. Oh, karena ternakan ya. Buat informasi total. Nih ya, teman-teman ya. Ini sudah pur total. Stoknya ready banyak sekali nih, teman-teman ya. Nah, ini pakai ring semua nih. Pakai ring semua ya, Mas? Ya, udah pakai ring. Ring ini ringnya ring press. Jadi kita emang benar-benar garansi. Oh, ringnya ring press ya. Press itu maksudnya jadi enggak bisa dicopot. Enggak bisa dicopot ya. Dapat banget ya. Oh, harganya cukup di 380.000 ya untuk hari Jumat ya. Jumat berkah. Khusus Jumat berkah nih, teman-teman. Oke, kita lanjut nih teman-teman ke stok anis merah, tapi ini yang sudah mandiri ya. Lolohan ya. Lolohan sudah mandiri ini. Sudah mulai nangkring. Untuk harga kena berapa nih, Mas? Tadi kita di Jumat berkah 425 aja. 425.000 nih. Iya. Ini stoknya ready banyak nih. Hampir 20 lebih ya. Iya. Itu juga sama ya. Sama. Oke. Sama nih harganya untuk hari Jumat berkah 425.000 aja nih. Kalau ini garansi nggak, Mas? Kalau ini garansi juga. Garansi jantan ya.
Oke, lanjut ke burung lolohan ya. Ada pentet Jawa Timur ya, Pak? Ya, Jawa Timur ini. Jawa Timur nih yang lolohan ya, teman-teman ya. Stoknya ready. Untuk harga kena berapa nih, Mas? 130.000 aja. 130.000 aja ya. Iya. Untuk yang lagi cari pentet nih ready di sini ya. Tinggal diloloh pakai jangkrik aja nih. Aman, stoknya masih banyak. Stoknya masih banyak ya, Bu. Mantap. Oke, teman-teman lanjut ke stok kacer dada hitam ya, ya. Lolohan ya. Sudah mulai mandiri juga nih ya. Ya. Ini untuk harga kena berapa nih, Mas? Ini cukup 300.000 aja. 300.000 aja ya. 300.000. Mantap-mantap. Stoknya aman ya. Stok aman, banyak. Banyak ya yang dada hitam ya. Oke, teman-teman lanjut ke stok perenjak nih, perenjak apa nih, Mas? Perenjak atas. Atas. Oh, perenjak atas. Nah. Oke. Untuk harga kena berapa nih, Mas? 25.000 aja. 25.000 aja ya. Tentunya kalau grosir 20.000. Kalau grosir minimal berapa? 2 ekor, 20.000 ya. Lebih murah lagi kalau partai. Kalau partai lebih murah lagi ya. Tinggal kontak aja ya. Ya. Nah. Ini stoknya banyak banget nih. Stok banyak banget hari ini. Untuk perenjak nih. Ya. Nah, ini stok-stoknya ya. Perenjaknya nih. Jangan takut kehabisan, pokoknya stok aman. Stoknya aman nih, teman-teman. Ini juga sampai sini nih, perenjaknya. Sampai sini juga nih ada. Oke, lanjut ke stok kenari nih. Serinya apa nih, Mas? Ini loper. Oh, ini loper ya. Nah, ini gacoran apa? Ini gacoran. Oh, gacoran. Kenari loper gacoran. Nah, ini kena harga berapa nih? Kalau ini cukup 310.000 aja. 310.000 ya. Khusus hari Jumat? Iya. Hari biasa? Hari biasa kita kalau misalnya datang langsung bisa kita nego. Oh, bisa nego. Yeah. Cakep, cakep, cakep. Yeah. Harganya 310.000 ya. Stoknya ready banyak nih ya. Oke, yeah. Oke. Okay, okay. Untuk yang lagi kenari gacoran nih, bisa buat isian masteran ataupun buat ramein rumah nih, kenari loper gacorannya ready ya. Harganya 310.000 ya, Mas ya. Mantap, mantap. Ya, oke, teman-teman lanjut ke burung murai trotol gambling, gamblingan ya. Oke, untuk murai trotol gambling nih kena harga berapa nih? Kalau hari Jumat kita 380. 380.000 normal ya? 400.000 aja. 400.000 aja nih, teman-teman. Itu harga ecer ya, Mas? Iya, harga ecer 400.000. Oke, kalau grosir lebih murah ya. Iya. Kita lanjut ke burung kenari loper bahan ya. Ini warna-warna cerah ya, Mas ya? Warna cerah. Warna cerah. Untuk warna cerah kena berapa nih, Mas? Ini 120 bebas pilih warna. 120.000 ya. Bebas pilih warna ya. Untuk yang warna gelap kita cukup 100.000 aja lah. Kalau yang warna gelap 100.000 aja. Iya. Nah, ini ada kenari loper yang warna putih nih, ya, Mas, beda harganya? Beda harga kalau warna putih. Kalau warna putih loper kena berapa nih? Kita cukup 150 aja lah. 150.000 aja nih ya. Iya. Iya, mantap, mantap. Nah, oke, teman-teman lanjut ke burung impor. Di sini ada fox size pipi putih ya, rongrong ya. Pipi putih. Nah, ini untuk harga kena berapa nih, Mas? Cukup 2.200.000 aja lah. 2.200.000 aja nih. Stoknya melimpah nih, Mas ya. Bebas pilih. Ini jantan, Mas, semua. Ini kita bergaransi jantan. Bergaransi jantan nih. Teman-teman ya. Stoknya kurang lebih ada berapa nih? Adalah 20 ekor. 20 lagi. Ekor ada ya. Tinggal pilih yang lagi cari fox tie pipi putih Hong Kong ya. Ini ready banyak sekali. Garansi jantan ya. Harga 2.200.000 aja. Oke, teman-teman, di atas ada burung cicak jungko nih, udah rajin-rajin banget nih. Iya. Nah, ini rajin-rajin banget ya, dan ya. Mulus-mulus juga burung. Mulus-mulus. Ini kena harga berapa nih, Mas, cicak jungkonya? Untuk hari Jumat kita 17 aja lah, 1.700. 1.700.000 aja nih. Ini ada yang rajin nih, teman-teman, ini ada rajin banget ya. Tuh. Ya. Ah, tuh. Udah rajin banget nih. Nah, nih yang ini nih. Tuh. 1.700.000 aja ya hari ini ya. Hari Jumat. Tuh, hari Jumat. Biasa kita 17.50. Hari biasa 1.750 nih. Nah, oke, teman-teman lanjut ke burung Samyong ini, Mas ya. Ini yang udah nopeng nih, Mas. Ini udah ya, udah nopeng ini. Udah nopeng. Kena harga berapa nih, Mas, yang ini? Cukup 900.000 aja lah. 900.000 aja nih. Iya. Oke nih. Untuk stoknya ready banyak juga nih, Mas. Cuma ada 4 ekor sih. 4 ekor ya. Harganya 900.000 aja nih. Iya, teman-teman. Lagi cari Samyong nopeng nih, harganya 900.000. Nah, oke, teman-teman nih. Di sini juga di Fatir kita ternyata jual juga menyediakan juga untuk sangkar murai ya, Mas ya.
Nah, yang seperti ini finishing ya, udah finishing ya. Nah, ini harganya kena di berapa nih Mas? Untuk nomor 1 dan 3 itu cukup 500.000. 1 dan 3 500.000. Ya. Itu full set, tinggal masukin burung pokoknya. Karpet udah, karpet dapat, tangkringnya dapat, tempat ya, minum dapat cukup ya. Dapat semuanya. Ya. Pokoknya tinggal masuk aja burungnya. Kalau nomor 2-nya? Kalau nomor 2 kita cukup 550. 550. Ya, lebih mahal karena orang banyak cari. Karena banyak cari yang nomor 2 ya. Lanjut nih yang warna hitam juga ada ya? Ya. Untuk harga sama ya? Untuk harga sama kita. Oke nih teman-teman, lanjut ke burung stok Mora MH ya. Iya, Mora MH ini. MH ini ekor-ekor panjang ini. Burung mulus. Ini harga kena berapa nih, Mas? Untuk yang mulus kita cukup 950. Mulus 950.000 aja. Ya, 950. Itu harga ecer ya? Iya, ecer. Kalau minimal 2 ekor lebih murah lagi lebih ya. Murah lagi. Itulah. Ya, ini untuk stok-stoknya Mora MH-nya nih. Burungnya mulus-mulus nih. Harganya 950.000 aja. Ya. Nah, ini Mas yang untuk yang bukung kayak gini nih, MH bukung. Nah, kena berapa nih? Kalau bukung kita murah nih. Berapa? Cukup 800.000 aja. 800.000 aja nih. Ya. Ih, mantap. 800.000 aja nih murah MH yang bukung ya. Ya, kalau grosir kita 750. Grosir minimal 2 ekor. Ya, 750.000 ya. Oke lanjut teman-teman ke stok decu atau kacer mininya nih ya. Saya di stok juga. Ini masih bahan juga ya Mas? Iya masih bahan. Masih bahan teman-teman. Untuk harga kena berapa nih Mas? Kita cukup 200.000 aja lah. 200.000 aja nih. Untuk stok decunya nih ya teman-teman. Iya cuma ada 1 ekor. Lagi ada cepat-cepat dia dapat. Cepat-cepat aja nih. Nah, oke teman-teman lanjut kita ada stok murai double ring nih ya. Iya double ring. Nah, yang ini apa nih Mas? Ya, ini APBN Fatir nih, yang ini harganya beda. APBN Fatir. Ya. Nah, untuk yang APBN Fatir nih, dia indukan berapa nih Mas? Ini indukan 22 up. 22 up. Ya, Neril. Untuk harga kena berapa nih Mas? Untuk harga kita cukup 1.500.000. 1.500.000 nih, ya, betul. Indukan 22 up ya? Iya. Mantap-mantap. Berarti ring Fatir X APBN ya? APBN, ya. Dapat sertifikat APBN ya? Iya. Ya. Kita lihat teman-teman ini ya. Lebih besar nih. Jadi, oh yang ini juga nih. Ini recommended juga nih teman-teman nih yang untuk cari murai trotol nih. Ya. Ring Fatir APB nih, body besar nih teman-teman ya. Body besar, mata masuk, kepala masuk nih. Harga 1.500.000. Ya. Nah oke okay, teman-teman lanjut ke burung trotol juga nih, ya. Murai trotol. Tapi ini APBN BNR ya Mas? Ya APBN BNR, double nah, ring juga. Double ring juga, ini indukannya? Indukannya ini 20 up. 20 up ya? Ya. Nah untuk harga kena berapa nih kalau yang ini? Ini untuk harga kita cukup 1.350. 1.350.000 nih ya. Praprestasi ini. Praprestasi pastinya. Ya. Nah ini sebelahnya Mas? Sama, APBN BNR juga. APBN BNR juga nih. Oke nih Mas Adi nih, lanjut ya. Kita ada burung, ini gacoran ya? Ya, ini murai gacoran. Nota gacoran ya, berarti ya? Ya. Nah, untuk ini umurnya sekitar berapa kali mabuk nih Mas? Ini ada yang 2 kali mabuk, ada yang baru sekali mabuk. Oh, ya. Kalau yang ini? Ini pastolan nih. Pastolan ya? Ya, pastolan. Nah, ini harga kena berapa nih? Kita mau pastel, mau itu tetap harganya sama. Oh, semua harganya sama? Iya. 2 juta rupiah? Iya. Burja ya? Burja. Burja. Ini bebas pilih pokoknya. Bebas pilih, ini stok-stokan ya. Nah, ini ekor-ekor berapa Mas? Kalau kita untuk gacoran kita nggak pernah ini diukur karena emang real. Kalau klewer ya klewer. Oh gitu ya. Pokoknya untuk nota gacoran gitu ya. Harga cukup 2 juta rupiah ya. Bebas pilih. Bebas pilih burung mulus-mulus nih teman-teman. Oke teman-teman lanjut ke burung cipo nih ya. Untuk cipo harga per ekornya berapa nih Mas? Ini 25.000 aja. 25.000 aja ya. Ini stoknya di bawah juga ada nih teman-teman ya, 25.000 per ekor. Oke teman-teman lanjut ke burung si black gunung nih. Si black gunung ya. Nah untuk si black gunung ini harganya kena berapa nih Mas? Ini untuk si black gunung kita 35.000. 35.000 ya. Cuma 3 ekor nih ya. Stoknya lagi ada 3 ekor. Iya. Si emang cepet sih Mas ya? Iya cepet. Perputarannya ya. Baru datang langsung sunset ya. Iya. Nah, kita lanjut ke burung yang ini nih Mas. Ini burung apa nih Mas? Burung jongkangan. Jongkangan. Ya. Untuk harga berapa Mas? Itu cukup 60.000 aja lah. 60.000 ya, aja 60.000. Nih ya. Ini juga sama ya? Iya, sama. Jongkangan. Dia mirip-mirip SRBC emang. Iya, mirip. Beda kakinya aja. Beda di kaki ya, ya warnanya. Lebih panjang. Lebih panjang ya kakinya. Nah, oke teman-teman lanjut ke stok kerucukan. Ini juga ready juga ya.
ready banyak sekali nih. Ini terucukan dari mana mas? Jatim. Ini Jatim. Terucuk Jatim. Harga kena berapa nih mas? 25.000 aja lah, murah meriah. 25.000 aja nih. Iya. Pilih nih ya. Bebas pilih. Oke teman-teman Kicaumania, sekian dulu ya untuk review hari ini ya. Jadi buat teman-teman yang bisa atau menyempatkan langsung ke agen Fatir Cicau ya, yang ada di Kampung Makassar, Jakarta Timur, monggo langsung aja merapat ya. Lalu yang nggak bisa merapat atau jauh juga bisa langsung hubungi nomor yang ada di layar ya teman-teman ya. Karena di sini melayani kirim-kirim ya mas ya. Melayani kirim-kirim ke Indonesia nih teman-teman ya. Jadi kecuali ke Papua aja. Oke benar-benar. Oke buat teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe ya teman-teman ya. Jadi karena subscribe itu gratis, sangat mudah, tinggal klik aja tombol subscribe. Buat teman-teman juga, mohon semoga sehat selalu, tambahkan rezekinya dan dipermudah segala urusannya nih. Amin. Oke. Sekian dulu dari Bang Peong. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.